Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bumi Ayam Hias. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lady M. Herspison, ayam yang masih jadi primadona di kalangan ayam hias, yang memang kualitas grade A atau kualitas yang bagus. Seperti apa ciri-ciri dari Lady M. Herspison yang berkualitas bagus? Yang pertama, warnanya tegas yang jantan tadi di awal, jadi benar-benar warnanya itu keluar semua, tidak ada warna yang nanggung. Kemudian yang betina coklat, ada dominan coklat tua atau kehitaman seperti ini, dan postur tubuh yang betina juga besar. Ini yang betina induk. Kemudian kembali ke yang jantan. Selain itu, yang jantan ekor tidak pecah, jadi warna di ekor batik bisa dilihat itu menyambung sampai ke ujung. Nah, kemudian untuk jambul itu di sekitarnya ada topi kehijauan seperti itu di bagian kepala, dan jambul full seperti itu. Kemudian di area dada itu terdapat warna putih yang bersih, jadi tidak ada kehitaman atau warna lain yang mencampur di situ. Oke, selain itu Lady M. Herspison ini merupakan ayam hias yang tidak dilindungi karena berasal dari Tiongkok atau Cina, sama seperti Golden Pheasant ya. Baik yang jantan atau betina, mereka sama-sama satu rumpun pheasant, dengan Golden Pheasant, Ringneck Pheasant, Yellow Pheasant, kemudian pheasant-pheasant yang lain. Dan perawatannya pun tidak jauh berbeda dengan pheasant-pheasant yang lain. Adapun minum bisa diberi air keran biasa. Kemudian pakan, fur bisa dicampur dengan jagung halus dengan perbandingan 50% dibanding 50%. Dan ayam ini tidak perlu perawatan khusus, harus dimandikan, harus diberi vitamin apa, harus apa. Mereka sangat simpel, 2 minggu sekali biasanya saya kasih urat hongkong ataupun jangkrik sebagai extra food atau tambahan protein bagi mereka. Selain itu juga bisa menjaga stamina di dalam musim penghujan. Saya sarankan seminggu sekali dua kali diberikan extra food seperti jangkrik, urat hongkong ataupun sayur. Sayur yang bisa diberikan adalah sayur yang fresh ya, jadi seperti sawi, seperti kangkung yang memang sudah tidak ada daunnya atau batangnya pun mereka mau seperti itu. Nah, untuk penampakan yang jantan, jika sudah induk, ekornya bisa sampai 1 meter ya. Ini sudah induk, alhamdulillah, umur 2 tahun, full mutasi, semua warnanya sudah timbul, sudah sangat mencolok dan siap menyambut musim produksi. Kalau Lady M. Herspison ini umur 2 tahunan baru bisa berproduksi, agak berbeda dengan pheasant yang lain. Pheasant yang lain 1 tahun sudah bisa mulai bertelur, jika Lady M. Herspison ini 2 tahun seperti itu. Nah, itu tadi keunggulan ayam Lady M. Herspison yang sangat cantik. Jika berminat langsung saja menghubungi nomor WhatsApp yang ada dalam video, atau langsung berkunjung ke kandang kami. Untuk itu, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.